Assalamualaikum, selamat sore fans Resa. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas yang terbaru dari Resa dan Melly Goeslaw. Baru-baru ini postingan Melly Goeslaw di Instagramnya sangat membuat haru para fansnya dan fans dari almarhumah Nike Ardila. Di mana postingan terbaru di Instagram tersebut terlihat Melly Goeslaw memposting sebuah kata-kata yang sangat mengharukan untuk mengenang sosok sahabatnya Nike Ardila. Ia menuliskan kalimat yang cukup panjang untuk mengenang sahabatnya itu. Al-Fatihah untukmu. Kamu harus tahu bahwa Allah itu baik banget. Dia mengirim seseorang yang walaupun tak akan bisa menggantikan tempatmu, tapi semakin hari aku semakin paham maksud Allah itu. Kebaikanmu harus terus mengalir dan berlanjut sampai kehidupan tak ada lagi. Dengan caranya Allah menaikkan derajat gadis bernama Resa, dititipkannya sedikit suaramu pada suaranya. Kamu tidak akan tahu gimana rasanya aku setiap mendengar dia bernyanyi. Semakin kangen, tapi semua maksud indah Allah ini harus aku jalani. Selamat bersenang-senang bermain di surga Allah ya. Nanti ada saatnya pasti kita akan bertemu lagi. Di sini aku baik-baik saja, sehat. Mas Anto sehat, Ali dan Abi udah pada gede, dan walaupun tak sempat bertemu kamu, mereka tumbuh dan besar dengan cerita-cerita tentang kamu yang tidak akan pernah terhapus oleh zaman. Teman-teman yang baca postingan ini kiranya mau meluangkan waktu sebentar untuk membacakan Al-Fatihah untuk sahabatku Raden Rara Nike Ratnadila binti Raden Edi Kusnadi, ungkap Melly Goeslaw di postingan Instagramnya. Hal itu pun langsung menuai beragam komentar dari para fansnya dan fans Nike Ardila. Tak sedikit dari mereka yang mengirimkan doa kepada sang legendaris Nike Ardila, sahabat Melly Goeslaw tersebut. Diketahui Resa yang saat ini masih bersama Melly Goeslaw merupakan anugerah yang dititipkan Tuhan kepada dirinya. Sahabat dari kecil, latihan nyanyi bersama-sama, pastinya juga semua kehilangan sosok penyanyi yang baik, ya, baik hati, terus seru, dan nggak ada yang bisa gantiin sih ya sebenarnya. Dan kalau misalnya dia masih hidup sekarang, dia menurut aku akan tetap menjadi seorang. Demikian informasi hari ini. Semoga Melly Goeslaw diberikan kesehatan dan Nike Ardila ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam melehoi.